Haji Umar lakukan ke belakang nomor punggung 4 yang dituju tadi kita lihat hadir dan dilihat jatuh bola di kaki pemain wali kota Jakarta Barat. Kita nantikan bersama kerjasama nomor punggung 23. Kita nantikan kali ini di daerah sektor sebelah kiri, kirimkan ke tengah, kerjasama pemain-pemain wali kota, kirimkan kepada nomor punggung 15 yang dituju yaitu Bule. Jatuh bola di kaki pemain nomor punggung 27 Mail. Kerjasama disapu bersih pemain Kodim Kadir kali ini kuasai bola sepenuhnya, melihat kepada Di Umar. Kita nantikan nomor punggung 17 di sana. Kita lihat secara pemain Kodim kali ini kerjasama dari kaki ke kaki, Pak Kadir masih kuasai bola sepenuh. Kita nantikan saudara-saudara, kirimkan kuda kepada pemain nomor 15 di sana. Kita nomor 17 kembali lagi bola dikuasai, akan tetapi terlebih dahulu melakukan pelanggaran. Lakukan sudah Pak. Dandim nampaknya terlalu keras memberikan umpan tidak terukur nampaknya. Ini terlihat saudara-saudara kerjasama pemain-pemain wali kota nomor punggung 23 David berikan kepada Matrullah tadi yang dituju. Kita lihat saudara-saudara nomor punggung 18 pemain handal dari Kodim 0503 umpan kepada Pak Made, baik sekali tetapi memang Pak Dandim dikawal ketat oleh pemain bawah dari kesebelasan wali kota. Gerak tipu pemain nomor punggung 9 umpan ke kiri. Nomor punggung 9 adalah Oji tadi. Kita lihat saudara-saudara penonton di daerah sektor sebelah kiri, akan tetapi kita lihat menarik di daerah kotak penalti dan saudara-saudara tentunya mendapat satu hadiah tendangan penalti tadi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Kodim 0503. Pak Danang yang akan melakukan atau siapa yang kita lihat, apa Pak Matrullah? Ya lihat saja saudara-saudara, Danang nampaknya yang akan melakukan ambil ancang-ancang konsentrasi. Masih saja kita lihat di blok oleh penjaga gawang dari Kodim, tidak berhasil nampaknya. Kita nantikan saudara-saudara, disundul lagi pemain-pemain kurang cermat. Main Kodim kali ini masih kosong-kosong kedudukan antara kesebelasan Kodim dengan wali kota. Kerjasama dipotong saja, angkat, jangan main goreng. Lakukan sudah Pak Dandim yang dituju, akan tetapi memang terus-terus masih saja menjaga gawang, jatuh bangun untuk bisa menyelamatkan gawang daripada kesebelasan Kodim. Satu serangan yang kita lihat cukup cepat tadi dilakukan oleh pemain-pemain wali kota. Kirimkan sudah, kandas lagi di kaki pemain wali kota Jakarta Barat. Umpan, maksudnya tembak tadi saudara-saudara, kan tetapi kita lihat bola masih bergeser ke sebelah kiri gawang daripada pemain Kodim. Kita nantikan saudara-saudara tendangan, kita nantikan saudara-saudara. Sementara nomor punggung 18 Kiki tarik ke belakang, kirimkan sudah pada Pak Kadir. Kita nantikan masih mendribel bola, kirimkan sudah Kiki yang dituju, berikan kepada Haji Umar. Aziz, kita nantikan saudara-saudara. Lakukan sudah Pak Dandim yang dituju, mampukan. Nampaknya penjaga gawang itu Mail, nomor 27 Mail masih berhadapan dengan Kadir, dia di sana kan, tetapi saudara-saudara bola sudah kembali keluar lapangan. Kita nantikan saudara-saudara. Lakukan sudah Kiki yang dituju, ada Danang di sana. Danang baik sekali, dibuang saja saudara-saudara, disapu bersih, tidak mau mengambil risiko nampaknya. Berikan tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh pemain bawah, membantu pemain nomor punggung 2 3. Kita lihat tendangan pojok
yang kesekian kalinya untuk kesebelasan wali kota Jakarta Barat. Cundulan terjadi akan tetapi saudara-saudara masih saja menyamping ke sebelah kanan gawang daripada Kodim Jakarta Barat. Kita nantikan saudara-saudara, kembali lagi bola sudah dioper oleh penjaga gawang kepada pemain bawah. Balik lagi bola ke daerah mulut gawang Kodim. Masih di blok, datang lagi serangan terjadi ke blok. Oh, saudara-saudara sudah membentur main pemain Kodim dan terjatuh bola di luar lapangan. Gagal lagi saudara-saudara di sektor sebelah kiri gawang Kodim 0503. Lakukan sudah, angkat tinggi-tinggi, kopdar terjadi, akan tetapi jatuh di kaki pemain Kodim. Ada situ Pak Dandim, cermat sekali berikan kepada Haji Umar. Ayo Pak Haji. Haji Umar sudah dikawal ketat oleh bule tadi. Kerjasama David, berikan kepada bule. Lakukan sudah saudara-saudara, ada di situ nomor punggung 27 Makil, kan tetapi dibaca Kiki kali ini. Kiki pemain yang cukup taktis. Lakukan sudah Haji Umar yang ditunjuk. Tapi kita nantikan saudara-saudara nomor punggung 14 masih kita lihat, nomor punggung 15 boleh menjadi kram kelihatannya karena memang ya Aril ya. Kita nantikan saudara-saudara Bapak nomor punggung 29 OJ tadi dari kesebelasan wali kota ini, kita nantikan kali ini. Halo, bola oleh pemain nomor punggung 9 OJ. Ada Matullah, ada Teguh di sana, Kadir, Pak Kadir, Pak Dandim yang dituju. Tetapi masih terjadi perebutan cukup ketat tampaknya. Oh, lepas nampaknya saudara-saudara, kita lihat kuasa sepenuhnya bola oleh pemain-pemain dua tim. Ya, kita nantikan saudara-saudara pemain-pemain Kodim. Lakukan sudah Kiki, terobosan maksudnya. Lihat saja pada Pak Dandim, lepas Pak Dandim nampaknya tadi. Barangkali memang agak pencahayaannya kurang. Ya, bola tidak dapat dijinakan oleh kaki pemain Dandim. Kita nantikan sementara. Oh, nomor punggung 14 seri. Kita nantikan masih saja nomor punggung 9 Edo. Edo berbahaya saudara-saudara. Oh, sendiri adalah gagal lagi wasit. Terjadi pergantian pemain dari wali kota Jakarta Barat. Pak David keluar. David Porkominkoko di Cendrawasi. Dan oh, lagi-lagi kita lihat belum beruntung nampaknya dalam posisi peluang yang cukup baik tadi. Edo sendirian head to head dengan penjaga gawang, kan tetapi saudara-saudara tendangannya masih saja membentur mister gawang. Sudah ada pemain Kodim, langsung saja dihalau bola, datang lagi pemain wali kota Jakarta Barat, berdiri bebas lepaskan tembakan. Masih saja saudara-saudara penjaga gawang dari kesebelasan Kodim ini, kita lihat mampu menyelamatkan berbagai gemuruh yang dilakukan oleh pemain-pemain dari wali kota. Datang lagi serangan akan, tapi sudah dipotong pergerakan bola. Berikan kepada Pak Kadir, umpan kepada Haji Umar, berikan iya kepada Pak Dandim, cukup baik. Oh, kita berikan saudara-saudara dan wali kota dengan ketat pengawal pergerakan-pergerakan. Jatuh dia langsung saja. Penjaga gawangnya siapa sih ini? Saya ada namanya di sini. Kita nantikan saudara-saudara pasukan tembakan. Lagi-lagi penjaga gawang masih ada tepat dalam posisinya dia saudara-saudara, menyelamatkan tembakan-tembakan yang dilakukan oleh pemain wali kota Jakarta Barat Haji Umar. Dan saudara-saudara 0-0 nampaknya kedudukan akhir daripada pertandingan antara Kodim dengan kesebelasan wali kota Jakarta Barat. Baik saudara-saudara,
Pak Lurah Madruloh, mantap. Ini Pak Lurah ganteng, Pak Janan, asik. Pak.